Halo, balik lagi bersama saya Adam Arisa Smita. Seperti janjiku di beberapa video yang lalu, aku pengen mainin game di channel YouTube-ku, terutama game-game buatan teman-teman di Indonesia ya, game developer dalam negeri. Tujuannya sih sesimpel, aku pengen mengenalkan game-game lokal kita dan mengapresiasi karya-karya yang udah dibuat sama teman-teman. Dan ini bukan karena nasionalis ya, ini memang semakin kesini aku senang banget ngeliat game-game lokal kita semakin bagus dan semakin keren. Jadi aku yakin nggak akan pernah kita kehabisan konten untuk game lokal untuk dimainin, dan teman-teman bisa mengenal lebih banyak game buatan dalam negeri. Jadi hari ini aku mau mainin game yang judulnya When the Past Was Around, WTP. Biasanya disebutnya ya. Ini karya Mojiken Studio, merupakan game yang udah menang banyak award. Mungkin kalau kamu udah ngikutin newsletter aku dari lama ya, itu banyak banget ya prestasi-prestasi yang udah didapatkan sama game ini. Terakhir kalau nggak salah dapat award di, aku lupa, Gamescom kalau nggak salah. Jadi ini salah satu capaian yang cukup menarik. Nah, hari ini aku akan coba mainin gamenya, karyanya Mojiken. Yuk, kita mulai. Ini gamenya tipenya point and click ya. Actually bukan tipe gamenya aku suka mainin biasanya, tapi that's okay, kita rasakan aja experience-nya seperti apa. Teman-teman, perhatikan tadi ketika mouse-nya aku masuk ke sini. Oh, ada biolanya. Bahasa, ada bahasa apa ya? Wait. Italian, ih banyak banget bahasanya. Kita bahasa Inggris aja nggak apa-apa ya, atau bahasa Indonesia? Gimana? Indonesia aja ya. Biar lebih kerasa. Tapi jadi apa ini, pilih babak. Aku galau nih, bahasanya mau Inggris atau Indonesia. Indonesia aja ya, gak apa-apa ya. Gimana? Oke. Mojiken dan Toge mempersembahkan. When the past was around. Ada bayangan hitam siapa ini? Oke. Jadi kalau genre game point and click kayak gini, kita tanpa clue ya, kita harus bukan nge-spam ya, nge-click gitu ya. Oh, ini ada cluenya, dia berubah jadi tangan gini. Item yang bisa diklik dan punya tujuan. Ini hint kalau teman-teman bingung mesti mencet apa. Wih. Membuka sangkar, di dalamnya ada makhluk hitam. Wih, tiba-tiba keluar pintu. Oke. Tuh, dia bisa nyet-nyet kalau lagi hovering di item yang bisa dipencet. Ada item lagi? Siapa tahu ada hidden item, daun-daun ini. Oh enggak, kursi. Oh, pintu ini. Silahkan masuk. Ini juga sepertinya nggak ada dialog ya. Jadi tadi kita sia-sia ya milih bahasa. Tuh, lihat teman-teman, kita bisa geser kiri, kanan. Dan ini ada banyak objek. Ada yang tanda tanya, ada yang grab-grab. Coba yang grab-grab dulu ya. Oh, ini buka tutup aja. Geser kursi. Buka. Oh, ini berarti dia butuh sesuatu dulu nih, nggak bisa diklik. Soalnya aku coba klik. Lah, kosong. Oke. Kita berarti mesti mencari sesuatu. Oh, ini juga nggak bisa diklik. Oh, ini ada kunci. Kunci buat buka ini. Hap. Atau diginiin. Yang mana nih? Sama aja.
Achievement Unlock Memoir. Ini siapa bapak ini ya? Kenapa mukanya hilang? Oh, robek. Oke. Kunci ini bisa buat buka yang atas juga atau ini benda yang sama? Beres ya. Nggak bisa. Oke, kita cari-cari lagi berarti ya. Sepatu. Mau dirapikan. Semua. Ada. Di sini ada gantungan kunci. Ting. Kosong. Berarti kita bisa buka yang kedua. Tung cutter. Oh, buat buka kardus. Ya. Dapat bulu. Bulu ini apa ya? Oh, jadi main biola dikasih bulu. Oh, bapak ini membuka pintu lagi. Oke. Kita buka pintunya. Yuk. Oke, ini ada ruangan lagi. Lebih banyak barang di sini. Ada lemari. Wah, bolong. Ini lemari. Satu objek. Buku. Kita berantakin. 1 4 3 4 6 4 1. Angka ini apa, apa ini? 14 143 1 2 3 4 5 6 7 digit. Oke. Oh, apa ini? Di tong sampah. Oke. Ini kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, belum ada apa-apanya. Cuma dia ada angka nih, 1 6 2 7 5 3 4. Ini apa ya? Nggak ada hubungannya sama ini ya kayaknya. Oke, kita simpan dulu knowledge ini untuk nanti kita kembali lagi. Oh. Jangan-jangan kita bisa memanggil sesuatu dengan pencetan ini. Dapat. Apa ini? Oke, kita kita mulai banyak dapat benda-benda aneh di sini. Semakin banyak benda. Oke. Kita lihat lagi ada apa ya. Piano. Ini apa ini? Ini ada kotak, hati, daun, bintang, X, bulat, segitiga. Ini jangan-jangan ini nih. Mesti diapal nih. Kotak hati daun itu kotak 1 2 3, bintang 4. Oh, ini angka nih, 1 2 3 4 5. Oh. Jangan-jangan ini 1 4 3 4 6 4 1. 1 4 3 4. Tadi berapa? 1 4 3 4 6 4 1. 1 4 3 1 4 3 4 6 4 1. Alright, dapat kepingan. Sip. Ada apa lagi ya? Udah ya? Ini belum. Ini dulu kali ya. Masukin. Hap. Yah, kurang. Kita cari, pasti ada benda tersembunyi lagi somewhere. Oh, ini dia. Hap. Lo. Ting. Buka. Oh, ini. Hap. Yes. Dapat lengkap nih kayaknya. Kita udah bisa buka lemari ajaib. Oke.
Bulu lagi. Banyak bulunya nih di rumah ini. Oke. Ah, ternyata dia bukan manusia tapi burung hantu. Buka pintu lagi. Yuk kita masuk. Ini berarti pintu keberapa? Ketiga. Lelah si bapak ini, dia tertidur. Oke, kita coba cari-cari lagi. Oke, cuci piring. Blender. Oh, nyalain ini. Itu apa itu? Kayaknya ada sesuatu di dalamnya. Apa ini ya? Kayak jarum jam. Aduh, maaf, jatuh. Ini aku ngapain? Cari gelas roti. Oh, rotinya bisa diambil. Oke, oke, oke. Ada piring buat naruh roti di situ. Enggak ya. Buku. Ini buku, butuh kunci. Oh, ini jam. Masuklah kau. Aduh pecah. Ini kita brutal sekali mainnya, macam oh ini bisa bersihin kaca. Nah, bukan. Ini, wah ini makin banyak itemnya. Aduh. Dok. Wait. Oh, kita bersihkan dulu ini. Oh, pakai ini. Cep. Enggak ya? Bukan ya? Oh, nyalain dulu. Nah, ada ya. Oke, kita pakai buat bersihin kaca. Cep. 19:15. Oh, jam ini. Tapi kita kurang satu nih. Ada sesuatu berhubungan dengan roti ini kah? Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu. Oh, bukan. Aduh, ini pot-potnya kasihan banget, kita jatuh-jatuhin. Ini ada. Kita butuh kunci. Oh, jadi kita jatuh-jatuhin aja potnya ya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita vandal sekali. Apa yang harus kita lakukan? 19:15, aku yakin ini pasti jam sih. Kita harus ubah jamnya jadi jam 19:15. Tapi kita kurang jarum. Ini. Makan mbak? Enggak lapar. Mas? Enggak lapar juga masnya. Apa ya? Apakah ada hubungannya nyolok ini dengan tri nyolok ini? Lampu? Enggak. Ini kabel apa ya ngomong-ngomong? Kopi. Ngejus kopi? Serius? Ini roti di jus, bapak-bapak? Oke. Oh, maksudnya dibikin jadi remah-remah kecil sehingga bisa dipakai buat taruh di sini. Nah, ada burung bawa surat. Apa isinya? Jarum jam. Begitu ternyata. Jam berapa tadi? 19:15. Jam 7. 15. Teng. Dapat. Apa sih namanya ini? Linggis ya. Buat buka kardus. Kunci. Pasti ini isinya bulu. Bulu, oh bukan. Iya benar kan. Kesotoyan diriku ternyata benar. Dapat bulu ketiga. Bulu kumba. Mungkin pesan moralnya adalah agar rambut tidak rontok, bulu-bulunya tidak rontok, kita harus rajin keramas. Apa sih? Silakan masuk. Oke. Okay. Wow, ganti suasana musik kayaknya. Oh, bapak ini sedang main biola. Wah. Jago sekali abang ini. Abang jago. Push.
push, push. Apa terjadi ya? Oh, bikin tidur lagu ini kayaknya. Si ibu itu jadi tidur dan melayang. Saking indahnya. Apa ini aku pencet lagi? Tang tung ting ting tang. Ting tung ting ting ting. Ting ting tung ting 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 tung ting. Oke, apa yang terjadi dengan biola ini? Apakah ini adalah biola misteri. Berubah. Biola ini bisa bikin teleport. Baru prolog. Oke. Aku masih belum bisa mencerna nih makna di balik kisah tadi nih. Maafkan kalau agak tell me ya. Ini kita berada di kuburan seperti ini. Berarti asumsiku adalah burung hantu tadi. Wait, bukan kuburan. Apa ini? Kuburan kan ini? Kenapa diketok-ketok? Oh, dia lagi sedih. Dan mau masuk, tok-tok. Oke. Okay. Let's see. Daun. To my dears. Oh. Ini kita nggak apa-apa nih ngambil perhiasan punya orang. Jadi maling. Astagfirullah. Makam orang, Bu. Aduh. Ini game yang penuh dengan vandalisme dan kebrutalan nih sepertinya. Oh no. Ngancurin pot, sekarang ngancurin beginian. Oke, kita coba cari lagi ada. Oh, ini mata sebelahnya. Ya. Kalau dibuka isinya apa? Jangan-jangan ada jeng jeng jeng. Gimana? Di dalam kuburan ada kotak. Di dalam sini ada mayat-mayatnya. Apa itu ya? Suara apa itu? Kita buka ya. Ngek, ngek, ngek. Behind the curtain. Oh, ternyata benar ada hantunya. Hantu yang terkurung di dalam kandang burung. Ini si Om numpang lewat. Loh. Mistis sekali game ini. Oke, what happened? Ini kita udah masuk layer kedalaman keberapa nih Inception ini? Loh. Kenapa dibanting, Mbak? Ini emang Mbak ini penuh dengan jiwa kekerasan, Mbak. Oke. Ada bunyi-bunyi misterius dari luar ruangan. Bunyi apakah itu? Oke. Ini biolanya udah rusak. Ini rumah yang berbeda ya. Wah, Mbak ini udah kekerasan, bawa cutter. Mau ngapain nih, Mbak? Kita lihat lagi apa. Kita klik-klik di sini. Koper. Ini mau kidnapping orang ya bawa. Oke. Oh, dirapikan. Subhanallah, ini akhirnya melakukan hal yang benar ya, merapikan. Bagus. Apalagi yang bisa kita lakukan di sini ya?
Lubang pintu gak bisa dikatar tentu. Oh, buka isi. Tut. Gak bisa. Apa bisa kita katar? Oh ini. Waduh, TV. Ini TV zaman kapan nih? Nyalainnya. Tapi udah ada USB-C nya. Keren. Enggak ya, enggak begitu ya caranya. Ya, kita coba lebih smart. Ada lagi yang bisa dilakukan ini. Oke, ketemu kunci buat buka pintu. Hap, bukan kunci pintu, kunci ini berarti. What? Tombol on-nya terpisah. Tong. Oke. Tung ting tung tang ting. Oh. Mbak ini lagi main biola dikelilingi teman-temannya sedang mengkritiknya. Mbak yang ini tampak tidak suka. Ini dia lebih kecil waktu remaja belajar biola. Ini udah besar. Beda ya. Ini sama ini orang yang sama kan, tapi rambutnya beda. Oh, dia sudah lebih dewasa. Terus dia jadi kecil lagi nih, baju SMP nih. Main depan bapak ibunya. Dan ini bapak ibunya sudah tua, dia masih main. Lalu apa? Terus kenapa? Apa yang terjadi bapak-bapak? Ini sekolah nih. Ini si and the light bearer. Ini partitur, ini teh. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Dengan lakban ini kira-kira ya? Apa yang bisa kita perbaiki? Udah kan kosong meja, tidak ada apa-apa. Hap. Atau ada yang berarti kita, aku mendengar suara-suara, suara gemercik, tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah kita harus gunakan call as the audience? Gak apa-apa ya, kita cobain ya. Aha, itu udah. Ada apa lagi yang harus kulakukan? Mesti ngapain, Pak? Harus nyala kali ya. Kita biarkan menyala. Loh, kok jadi nggak mau nyala? Oh, ini belum. Korelasinya ini dengan lakban. Gak ada ya? Bunyi gemercik ini untuk apa ya guys? Guys, antara tiga objek itu kan, si kotak, TV, sama pintu. Sisanya kita sudah tidak perlu melakukan apa-apa lagi kan? Apa yang perlu dilakukan? Mulutmu nak? Oh, enggak.
Apakah ada hubungannya dengan gambar ini? Dia juara rambutnya yang ini. Yang juara rambutnya itu ini, bukan. Aku bingung. Oke, kita coba lagi, yuk. Oke, ini. Oke, mungkin begini. Baby, teenager, remaja, kerja, tua. Panjang rambutnya kali. Baby, SMP, ini paling panjang. Lama sekali ini otak berpikirnya ya. Buka pintu. Lakbannya buat apa dong tadi? Nggak kepake. Oh, bulu-bulu kumbang berjatuhan. Harus kita apakan bulu-bulu ini? Apakah listriknya sudah mau habis tokennya? Enggak ya. Haus? Enggak haus. Bunga? Lo? Di dalam bunganya ada partitur. Oke. Ini partiturnya bukan? Kunci G. Aduh, apa kan namanya? G. Ini. Oke, kita dapat apakah ini? Something lah ya, pokoknya kita coba cari-cari. Jatuh. Ini tidak bisa dipecahkan. Pecahkan saja potnya. Biar ramai. Biar aduh sampai gaduh. Handuk. Tidak ada apa-apa lagi. Mesin cuci. Habis ya. Di sini enggak ada apa-apa lagi. Apa lakban buat ini? Enggak. Dulu. Ini kali. Oh. Oke. Ting. Ting tong. Oh, ini tetangga kos-kosan. Jadi dia main biola. Terus jelek mainnya. Di tetangganya ada lagu. Dan dia masuk ke kamar tetangganya. Padahal nggak ada orangnya. Atau tadi ngebel terus dibukain sama tetangganya. Ting. Oke. Hantu. Kau. Oh. Tung. Seseorang menyimpan bulu di dalam kotak.
when the door opened. Oke, ini. Oh. Dispenser. Oh, bukan. Bapak ini minta dikeluarkan dari kandang. Oh, bukan. Kunci. Ini kunci. Oh, ini. Hap. Hap. Oke. Tadi isinya bulu, sekarang jadi keyboard. Apa? Keycaps. Masuklah kau. Oh, isinya shell. Jadi dia ke tempat tetangganya, ngambil kotak itu, terus kabur. Terus sekarang dia mau kabur nggak bayar. Aduh si mbak ini emang luar biasa. Psikopat nih mbaknya. Oke, oke, oke. Kita bayar nih duit. Ini gak bisa dibuka ya. Apa ini? X, Y, X. Bukan. Mungkin someday akan kepake. Kita bayar dulu. Enak aja lu pikir gue gak punya duit. Nih. Gitu dong bayar. Kopi, kopi. Oh, duduk. Ah, ini nih. Eh, wait. Kita ini kan ini pasti ada hubungannya dengan ini. Tapi apa hubungannya? Yang dipencet yang mana, yang enggak yang mana? Ini 2 total 4 3 4 5 2 3 2. Ngasal ya aku ya. Kita cari. Oke, ada. Hey, burung. Apa dirimu tidak membantu? Ini apa? Ceker. Ceker burung. Ceker burung itu yang 4 dong. 4. Atau yang bentuknya sama kayak itu. Atau bentuknya sama kayak itu apa ya? Satu, dua, tiga. Itu gak? Itu gak? Oh. Jadi sekarang dia nyolong roti. Roti buat siapa kayak ini? Siapa yang mau roti? Kamu mau roti mbak? Enggak. Burung mau roti. Siapa yang mau makan roti? Kopi. Karena ada kopi. Untuk siapakah gerangan? Pak meroti, ini kenapa ada kerupuk gini?
buat masnya deh. Gak juga. Burung gak mau roti burung. Enak loh. What? Kenapa gak kepikiran buat pencet itu? Klinik. Miringkan nih, mau roti. Nah, terus buat siapa dong? Lo. Kok bisa keluar masuk? Kita keluar dulu. Ada keramaian apa di luar, kita lihat. What? Ih, burungnya baik sekali. Lo. Kemana perginya burung-burungnya? Ah, makan. Satu lagi mana dong? Bur? Where are you, bro? Di dalam kah? Mbak, enggak ada. Mbak. Kemana perginya burung satu lagi ya? Tadi sepertinya ada sesuatu di situ. Clue-nya pasti ini nih. Ini. Satu, dua, tiga. Balikan. Bukan. Wait. Let's see. Ini. Satu, dua. Yang empat cuma ini sama ini. Oh, ini sama ini. Ini. Empat kaki. Bukan, beda. Si clue-nya kan tek tok atau urutan 1 2. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enggak, enggak begitu cara berpikirnya. Tapi yang empat jari. Atau kurang yang atas sama bawah. Ini. Atau kebalikannya. Enggak ya.
Satu lagi pasti di sini, pasti di sini. Cuma kodenya itu menerjemahkan ini. Tadi kalau di dalam gimana sih? Hilang. Oh, this is magic. Tung, tung, tung. Oh, si burung ini lagi main musik. Oke. Bersin dia. Wah, kedinginan. Demam. Kena corona ini kayaknya. Oh, dikasih shawl. Pakai shawlku biar tidak kedinginan. Dan bulu tentu saja. Adinda, Kakanda. Dun 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 dun. When I found you, ini pertama kali bertemu. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Oke, kita udah dapat dua objek, satu alat musik, satu shell. Om minta lagi om. Ini buat Muna. Ambillah buku ini. Mau dong om. Tentu tidak semudah itu. Kamu harus cari kunci. Baiklah. Minum. Layu. Wow, tembok kunci dari bunga ini. Jadi buat para maling di luar sana, menanam bunga, jadi bisa dapat kunci. Tung. Partitur lagi ya. Jups. Lulululu. Oh, ini sepertinya dia mau susu. Thank you.
Terus lulu. Apa sih? Apa yang terjadi? Kenapa lilinnya mau hilang? Wait. Kita lihat dulu ya. Nah, kode lagi. Aduh. Kode apa nih, Bu? Kenapa banyak kode-kode sih, Bu? Ya namanya juga game puzzle ya. Satu buat dia, satu buat dia. Oke. Buat masnya dulu nih. Masnya minta apa tadi? Biji sama susu. Biji. Ah, what? Why? Biji. Oh, biji. Oh, kesini dulu. Up. Oke. Ini buatmu, Mas. Terima kasih, Adinda. Kamu daun. 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 Udah, daun doang kan? Lah. Kamu jangan buang-buang makanan, daun dan bunga. Subhanallah. Ini kali nih daunnya dan bunga. Nah, silakan irasai mase. Oke, diminum ya. Enak. Bu, cookie-nya sudah jadi. Mas, tolong ambilin dong. Aku lapar nih. Silakan. Enjoy. Udah kan? Apa lagi mau Mona? Ini udah. Oh. Wih. Makan. Silakan. Oh, so sweet dibagi dua. Oh iya. Ternyata dibagi 3/4. Tea time symphony. Look. Foto. Kita bakar. Oh bukan. Tempel. Bukan. Oke. Magic hand. Oke. Oh. Pintu kemana saja. Beneran pintu kemana saja lah. Baiklah. Ini yang bikin ceritanya, imajinasinya mind blowing. Depanan udara. Oh, piknik di pantai. Masnya mau mabuk mau bukan? Oh. Oke. Kita cari shell dan starnya. Cari di mana ya? Balik sini. Oke. Di balon. Wait. Kita bakar. Bakar. Enggak ya. Tempel. Enggak ya. Nanti deh. Ice cream. Potek. Nyam. Apa ini? Wah. My dears. Oke. Baiklah. Apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Tidak ada ya? Bendera. Pasti ada bendera lagi somewhere. Ini sih gak ada ya. Coba. Tuh, perlu satu lagi. My dearest. Hey, mana bendera satu lagi?
Misi mau ambil bendera. Udah mau 17-an. Oh. Bakar. Tempel. Udahlah punya masa dulu deh. Aduh happy. Bakar. Enggak ya. Oh, butuh shell ya, belum ada. Kita kurang satu bendera ya. Di mana bendera? Dalam air? Ya, ada yang harus kita bakar. Apa ya? Bukan. Gini. Bikin bendera sendiri. Nggak bisa. My dearest, ini mau diapakan ya? Ngomong-ngomong. Yo. Let's see. Kita pasti butuh bendera nih, tapi dapat di mana bendera? Bunga dan kerang nih, tinggal itu doang. Apa di sini maknanya apa? Kerang ini kali jangan-jangan? Enggak ya, ini kerangnya siapa? Lah. Dapat bendera. Oke. Ternyata isinya ada kura-kuranya. Oke. We got you. Tapi masih kurang satu lagi, kurang bunga. Dapat dari mana bunganya? Bunga. Bukan ya? Mana bunga? Bunga dari rumah. Di rumah kan banyak bunga nih. Nih. Bukan. Nah. Baiklah, dapat semua. Oke. Kita tuang ke dalam botol. Apa itu? Surat. My dearest. Eda to all. Siapa ini ya? Good boy. Oh, dia lagi nulis lagu. Mau kemana, Pak? Nyanyi. Oh, pintu ajaib lagi. Oke. Yuk, let's go. Lagi di ini kayaknya gunung.
biola bareng sambil melihat bintang. Oke, butuh api unggun, kipas angin, dan las bintangnya bintang. Enggak ya? Waduh, puzzle-nya makin susah. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita coba ya, yuk bakar. Hop. Yeay, api unggun dapat. Sekarang kita mau bikin origami. Hop. Apa sih? Butuh gunting. Ini dulu lah, lihat bintang dulu. Lihat bintang ya. Oh, oke, okay, oke, okay. Mana bintang? Oke. Burung hantu juga bintangnya. Tinggal nyari gunting. What? Difficulty-nya langsung jump. Guntingnya balik dulu nih, ngambil gunting. Gunting, 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 gunting. Gak ada gunting. Gunting. Kamu gak punya gunting, nak. Ini belum kita pecahkan tadi nih. Gunting. Kita mau bikin kipas nih. Atau nggak perlu gunting? Coba ya. Nggak bisa nih, kayaknya perlu gunting. Gunting, paku, dan berarti kita Oh, ada burung. Iya. Masalahnya bukan itu, Pak. Masalahnya kita butuh gunting, Pak. Gunting. Nah, di mana gunting? Gunting. Kenapa dia susah sekali? Apakah ada clue? Clues? Ya udah. Oh, ada lagi. Gila tuh. Kita perlu gunting. Kita masih mundur. Ini apa ya? Mana ya? Hmm.
cluenya apa ya? Cluenya ada cluenya susah juga. Bisa diganti cuma satu. Ini gak ada clue-nya, gimana dong? Apa ya? Puter-puter aja. Ini gak ada nih. Lo. What? Why? How come? Oh, kok tiba-tiba kebuka ya? Kenapa ya? Apa yang terjadi? Jam 3 lewat 5 tadi itu. Dari mana? Oke. Tadi punya origami. Perlu paku dan lidi. Gak ada lagi ya? Udah gak ada apa-apa lagi ya bisa di otak-atik. Kita perlu paku. Mana paku gak di sini? Paku. Mana di mana paku? Ini kali, tapi clue dari mana ini? Wait, kita cari ya. Clue-nya pasti ada somewhere. Clues, finding clue. Ini juga tadi kebuka kenapa lagi? Ada. Ada terus apa ya? Itu dari sini nih kayaknya nih. 115 sampai 30.
15 menit sekali gitu. Gak nyambung apa sih tadi? Tadi hoki aja nih bisa ngebuka ini. Jadi penasaran kenapa kebukanya. Ya udahlah ya, nanti kan udah kebuka. Ini nih, kita butuh paku nih. Paku dapat dari mana lagi? My dears. Oh, E D A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E D A. E D A. Nah, tadi apa sih? Ntar. Black dulu. E D A. Bener kan gitu? Coba. Jadi penasaran nih. Wait. Ada titik. Wah, kacau sih ini. Udah ada yang hoki, terus mana ini sih? Gak kepikiran. Hebat yang bikin puzzle-nya hebat. Ada titik. Lah, bukan paku. Dapat linggis. Buat apa linggis? Oh. Oke. Nih dia paku. Tadi ini kita mana? Paku. Sekarang butuh lidi. Ini kayaknya lidinya nih. Kita ambil dari sini. Oh, ntar ya. Ting. Crack. Smile. Musik baru. Jadi satu buku. Berdua nulisnya. Bulu. Loh, malah cara coret, malah gambar. Oke lah. Ngapain sekarang ya? Main biola. Oh, dia main seruling. Kenapa banyak keringetan? Asik. Lalu. Wah, kenapa ini? When we were together. Oke. Okay. Apa itu? Objek apa itu? Oh, buku partitur yang tadi ya? Atau kotak makan? Oh.
mati lampu. Nyalakan lilin dalam kegelapan. Halo. Mau ini? Apa ini, Pak? Bulu. Game bulu ini. When the blue was around low. Kok jadi hitam? Aduh, Bapak ini batuk alergi bulu kali dia. Oh, butuh handuk. Nih handuk. Jemur. Kotor. TG fetus. Mau diapain? Nah, apa lagu aja. Cuci dulu deh. Aduh. Banyak juga nih puzzle-nya. Udah pakai mesin cuci listrik tapi airnya begitu. Jus. Oke, sudah. Silakan. Butuh apa ini benda ini dua ini? Marakas. Eh, kupu-kupu. TGV itu 15323. Ngasalnya diriku. Wait. Okay. Coba cari clue ya. Tenang. Gantungan. Kupu-kupu. Sampah. Kupu-kupu. Ini apa ya? Kita butuh melakukan apa ini? TGV TUS 15323. Kurang 1. 15323. Gimana nih, Mbak? Awas cewek dulu, Mbak. Ambil lagi. Buat apa? Siram? Enggak. Mau minum? Enggak. Apa yang harus kita lakukan? Tok. Ini udah. Nyapu? Enggak. Ini nih. Kita pun bisa buka ini, cuma gak bisa mengadakan keberuntungan kayak tadi lagi. Buku. Oh, ini. Kotak. Bulat. 3 bulat kotak. Kotak bulat segitiga. Kotak bulat segitiga. Bulat kotak. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tak. What? Wait.
2 3 Ini butuh memori nih, memoriku jelek. Kotak bulat ketiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tong. Password generik. Tenong. Hubungan sama ember apa ya nanti? Udah enggak ada hubungan ya. Apa yang kita lakukan di sini ya? Tung turung tung, nyala gua sepi. Wait, I know. Nah, ini nih. Dua, atas, bawah. Empat. Empat. Itu logo apa itu? Gini kan, tung. Bukan ya? Bukan dari situ ya? Ini logo apa ya maksudnya? Kotak, bulat, segitiga, bulat, kotak. Ada clue di mana lagi ya? Clue.
Keren yang terbang-terbang ini yang kayaknya bukan ya. Wait, ini kupu-kupunya. Ada apa nih kupu-kupu? Gak ada ya? Ada apa-apa? Aku tahu ini burung hantu, kupu-kupu, sapu, burung. Oke, burung hantu dulu. Burung hantu dia doang kan satu. Satu. Punya tadi ada berapa? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Terus sapu. Ada 1, 2, 3. Ini loh aneh. Burungnya 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Siapa coba naruh obat dalam berangkas? Gimana orang? Mau juga lagi sakit kan butuh obatnya cepat ya. Oke, silakan minum obatnya. Melayang. Burung, kamu kemana, Mas Burung? Lagi main di luar dia. Halo, Mas Burung. Oh, batuk lagi. Dibilang jangan main di luar. Hah? Ketahuan. Hihihi, maaf ya. Udah bandel minta-minta lagi. Nih obat nih. Terus butuh apa? Mesti ditanam. Ini minum obat dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini lima. Oke, sekarang kita tinggal perlu nyari angka ya. Apakah ada clue berupa angka? Ini kan ada di buku yang tadi nih. Tinggal cari angka clue-nya aja. Based on apa ya? Angka 6 digit. Ini bukan ya, ini 15323. 15323.
5 3 1 5 3 2 3 itu cuma 5 digit loh. Bukan ya? TKUVTUS. Coba ya. Kita lihat lagi gemboknya. Gemboknya isinya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 loh. Apa yang 6 angka di sini? Sini siram ya, ya. Angka yang ada 6. Ini apa ya artinya kotak? Kotak bulat segitiga ini. Ini aku yakin angka ini pasti jadi ini, simbol ini. Kita coba dulu yuk. Kalau pakai ini dapat enggak ya? 1 5 3 2 3. 1 tuh ini, 5 tuh ini. Satu, lima, tiga, dua, tiga. 1, 5, 3, 2. Ya, reset. Tadi apa? 3, 2, 3. Ini apa dong? Bukan ya? 6 angka. Dari mana ya? Besok apa ini? Du 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 du.
Kita urutan aja kali. 6 1 2 3 4 5 6. Coba ya. Siram. Wiu. Bunga. Oke, ini mas. Nyam. Enak. Terima kasih. Kita terbang yuk. Wush. Kaget. Kenapa ini? Jadi udah malam. Dia mau nih mesti buka ini. Woi, 1 2 3 4 5 6 digit ya. Listrik ya. Oh, 13 12 15. 13, 12, 15. Mas, buka mas. Kotak segitiga bulat. Resep obat. Oke. Oh. Gak bisa. What? Oh. Geser. Thank you.
Kita baru satu. Kita butuh banyak. Segitiga mana? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Gimana ini maksudnya? Oh. Cluenya dari mana tapi ini? Burung hantu sama burung biasa ya? Ini aku masih belum menangkap nih, apa ini? Ini juga belum ada nih. Burung ada di mana burung? Gak bisa ya. Mindahin kali ya, yang kiri pindah ke kanan gitu. Tapi gimana caranya? Deadlock ya. Tep. Gak bisa ya. Tep.
Luar biasa. Kotak sudah tinggal ya segitiga. Dari mana segitiga datang? Coba paketnya kita buka. Oke, lengkap. Kita balik ke tempat tadi. Oke. Cep. Cep. Lulu. Kok enggak bisa? Gimana? Oh, kode yang ini ya. Nah, kode yang tadi ada di buku itu loh. Kakanda, apa kamu tidak apa-apa? Aku butuh obat.
Obat lagi. Oke. Tadi kamu naruh obat dalam brankas, sekarang kamu taruh mana nih, Kak? Kak. Duh. Berantakin semuanya, berantakin. Nah ini dia. Sakit apa nih burung? Lah, langsung sembuh. Bulu lagi. Jangan-jangan dia emang burung hantu dong, bukan manusia. Hanya dalam khayalan si cewek ini. Enggak ya? Emang peliharaannya yang meninggal. When the day arrive. Oh, tutup tokonya. Oh, ini si bapak. Oke. Lah. Gembok, enggak. Es krim. Oh, bapak ini di sini. Pintu lagi. Yuk, masuk. Oke. Pintu lagi. Masuk lagi. Puzzle nih. Banyak layernya. 1, 2, 3. Terus dia minta apa? Pelik. Balik dari yang awal lagi dong, sambil nyari clue. Yaudah. Oke lah. Pak, buka-bukain semua deh. Ada apa? Spam. Nothing here. Gak ada apa-apa di sini. Apa ya? Hmm.
Terus udah. Oke. Kita harus bikin semua ruang gelap menyala berarti ini. Dengan spam semua yang bisa di-spam. Oke. Yo. Spam. Hey. Sini, spam lagi. Kita vandalisme. Caca. Oke. Shattered. Oh. Nah. Oh, belum bisa juga. Di sini apa yang mau dihancurkan? Oh. Tung. Bulu. Nih bulu. Biola. Wih, jadi putih biolanya. Oh, Mbak ini potong rambut. Hah? Apa tadi yang patah? Oh. Penjaranya nih. Lagi. Cia, terbukalah. Apa isinya? Si burung. Halo, akulah si burung. Hidup lagi kah? Wih, pakai baju adat Indonesia. Oke. Terus diajak ke pintu ini. Ada apa di situ? When the past was around. Wait, aku tidak belum bisa mengikuti dengan baik seperti. Oke.
Jadi mungkin faktor penyebabnya bisa jadi karena aku nggak bisa ya sebenarnya main game puzzle. Jadi sangat apa ya, sangat sangat sulit mengikuti jalan ceritanya karena ceritanya kan kayak back and forth gitu, terus kepotong puzzle. Akhirnya gara-gara aku nggak bisa main game puzzle, ceritanya jadi kepotong dan sulit nyambunginnya. Dan aku sambil bacain kredit-kreditnya, siapa aja yang terlibat di dalamnya. Wih, ada Chorus Worldwide, produser lokalisasi, Alibasa. Oh, ini orang-orang yang nerjemahinnya. Banyak yang nerjemahinnya ya, tuh Jepang. Tapi ya memang dialognya kan gak banyak ya, jadi cuma terjemahin dikit-dikit aja nih. Polis, Brazil, Portugis, Rusia. Beta tester. Banyak nih beta testernya juga ya. Nice. Beta tester. Mimiki. Wah, ada lagi, ada IGDX. Yeay. Game Prime. Dan aku tadi sebenarnya kalau nggak nunggu sampai akhir, tadinya aku kepikiran si mbak itu, jadi kan perjalanan kisahnya kan dari kenal si burung hantu, terus ditinggal, dan tadi happy ending, berarti aku mikirnya si mbak itu meninggal juga. Jadi mereka udah kayak ketemu gitu di alam sana, main musik bareng, tapi abis kredit si burungnya menghilang. Jadi ceritanya berbeda dari yang aku bayangin sebelumnya. Berarti ceritanya adalah si mbak itu bernostalgia dengan lagu itu, seolah-olah si burungnya ada di situ. Oke. Karena aku nangkep. Soalnya kalau tadi tiba-tiba happy ending terus mbaknya juga meninggal, kayak hah gimana? Aku gak bisa menemukan koneksinya. Tapi kalau misalkan ternyata itu maksudnya adalah kembali ke ingatannya, oke, dapat ceritanya. Maaf ya kalau agak lemot memahaminya. Tapi anyway, ini aku maininnya butuh waktu 2 jam. Balik lagi ya, karena bukan orang yang suka main puzzle jadi lama. Terus yang paling menawan tentu dari game ini adalah visualnya, bukan hanya karena art style-nya ya, tapi juga visualnya bercerita. Ini kayaknya memang khas dari Mbak Rena dari Mojiken, kalau bikin visual, bikin game itu yang tanpa dialog tapi bisa memberikan kesan. Begitulah teman-teman semua. Seru ya. Oke, good luck buat gamenya Mojiken dan Toge Production. Moga bisa menyentuh hati banyak orang. Dan aku pengen lanjutin sih series ini untuk mainin game-game lokal lainnya. Cuma
kayaknya nggak semuanya bisa dalam satu take ya. Ini kan 2 jam langsung, mungkin ada beberapa yang perlu dipecah-pecah. Oke, thank you semua buat yang udah ngikutin gameplaynya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.